Kala itu, bintang sangat menawan. Bersama tarian indah dengan langit di bulan Juni. Kala itu, diriku masih merasakan kehangatan pelukan keluarga, perhatian yang merenangkan, disertai canda gurau, dan tak lupa cucuran air mata yang ikut menemaninya. Bulan Juli, saatnya patah hati. Kodel perpisahan mulai berbunyi. Demi merantau ke penjara suci, jujur, batinku masih belum siap. Ragaku berusaha memberontak. Seringai palsu berusaha menutupinya. Aku tahu perpisahan tersebut hanyalah fana. Akan tetapi bagiku ini perjalanan tak biasa. Jauh dari keluarga bukan keinginanku, tetapi takdir Allah lah yang rapi dengan skenario-nya. Ikhlas pilihan terbaik untuk menghadapinya, sebab aku yakin di balik layar perantauan ini, di balik kesedihan ini, ada kebahagiaan yang tersirat di dalamnya. Jika aku rindu dengan mereka, yang bisa kulakukan mendoakan mereka melalui kumparan sajadah.